Nah itu dia. Ih. Waduh. Gak ada apa-apa di sini, guys. Oke. Tuh ada ruangan satu lagi. Tapi gua mau ke sini dulu. Motong ini. Nah. Sudah. Dia ke sini kah? Oh, dia di sini. Dia ke sini. Aduh, jatuh. Nah. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Hasti teman-teman. Kali ini kita akan bermain game Jeff the Killer, the horror game teman-teman. Game ini mirip ya game-game puzzle escape horror gitu teman-teman ya. Langsung saja kita play di mode standar guys, biasa. Nah, ini kita di mana nih, gelap amat dah. Damn, why are they doing this to me? Waduh. Guys. Oh itu tuh musuhnya tuh. Oke, kita dibawa di mana nih? Aduh guys. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa nih. Aku panik sumpah. Oke. Oh. Where are we? Where am I guys? Di mana kita? Oh, kita mungkin berada di rumahnya dia guys ya. Baru ini tempat sembunyi lagi. Oh, ini ada jalan rahasia guys. Oke, kita geser dulu bisa gak? Geser. Bisa digeser. Nampaknya kita butuh crowbar guys ya. Sepertinya sih kita butuh crowbar di sini. Bisa dibuka kah? Oh, kita harus bikin noise guys ya. Dari mana udah ini? Kaleng ini mungkin. Oke, kita akan bikin noise dah. Sini. Ha. Tuh. Oh, dibuka. Dibuka kah? Dibuka pintu kah guys? Gue juga gak tahu sih. Oh, belum. Dia belum buka pintu. Oke, kita lihat. Kita liatin, guys. Please dong, buka pintunya. Itu dia. Diliatin gak? Diliatin gua gak? Mudah-mudahan sih. Aman gak, guys? Udah aman ya? Udah aman. Sudah aman, guys ya. Itu dia. Terus kita kemana nih guys? Oh, dia buka pintu. Guys. Oh, pintu sana guys ya. Aduh, gua akan ke atas dah. Gua akan ke lantai 2 dah. Itu dia. Waduh, ketahuan kah? Aduh, ketahuan. Ketahuan dong. Ketahuan sial. Oke. Nah, gua akan jatuh. Oh, apa ini? Oh, ada gunting, guys. Guys, ada gunting. Berarti ini bisa kita copot dah. Nah, mantap. Oke, dia akan kemana dah? Guys. Dia kemana ini? Waduh. Please do. Di mana dah? Guys, gua akan di sini ada CCTV kan? Nah. Gua akan distract dia di sana lalu gua akan ke atas. Tuh, lihat tuh, ada dinding yang bolong kan? Kita akan lihat di sana, guys. Ah, dia udah ke sana. Langsung saja kita ke atas itu. Nah, di atas ada apa aja? Gua penasaran. Di sini ada apa? Nothing dong. Waduh. Di sini. Oke, kita akan lihat dulu. Ada kaleng cuma. Oh, enggak ada apa-apa, guys. Di sini, di atas sini enggak ada apa-apa juga. Oke, waduh, ketahuan kita. Di sini ada apa? Nothing ya. Oke. Dia bakal ke sini pasti. Nah, itu dia. Ih. Waduh. Apa di sini guys? Oke, tuh ada ruangan satu lagi. Tapi gua mau ke sini dulu. Motong ini. Nah, sudah. Dia ke sini kah? Oh, dia di sini. Dia ke sini. Aduh, jatuh. Nah, mantap. Ruangan mana lagi ya guys ya? Di sini belum gua periksa sih. Nah, itu ada palu guys.
ada palu di sini. Ambil dong. Ambil ya. Nah. Sudah kita ambil. Oke, dia bakal ke sana kan? Dia bakal ke ruangan sana, pasti. Pasti dong, dia ke sana dong. Mana sih dia? Kok belum muncul, guys? Oh, tuh, udah. Oke, gua akan ke sini. Nah, ini ada ruangan rahasia di sini, guys. Ada apa di sini? Aduh, gak ada dong. Gak ada, guys. Oke, dia di mana? Gue juga gak tahu. Waduh, dia di mana? Itu dia. Oke, gue akan kesini dah. Ke atas lagi. Takut. Oke. Satu ruangan lagi yang belum gue periksa, guys, ya. Itu di sini. Di mana lagi? Kayak nggak ada sesuatu di sini. Oke, gue akan pancing lagi di sini dah. Ini kan ada CCTV kan? Oke. Please. Ke sini nggak? Oke, gue akan tutup aja deh. Lama amat dia. Palu ini bisa kita gunain untuk buka pintu, guys, ya. Ini. Nah, tinggal ini kunci hijau sama kunci merah kayaknya. Oke, gue akan kesini dah. Ada ruangan lagi. Nah, waduh. Oke. Ada sesuatu nggak di sini ya? Terus dong, ada item dong. Ya nggak ada, guys, sama sekali nggak ada. Bisa dibuka? Nggak bisa. Tinggal kunci hijau nih. Mana kunci hijaunya? Sama kunci merah. Waduh. Oke. Aman. Aman ya? Aman dong. Aduh. Dari mana lagi? Di sini ada sesuatu nggak? Gak ada, guys, ya. Gua akan pancing dia ke sini lagi. Nah. Sudah. Gua akan ke atas lagi dah. Cari kuncinya. Kita tunggu ya. Oke, dia udah di sana. Oke, mantul. Oke. Tidak ada apa-apa, guys. Kita coba ke sini. Wah, apa ini? Apa nih? Kunci ya? Aduh, buka dong. Ambil dong. Nah, kunci hijau, guys. Kunci hijau. Nah, kita udah dapat kunci hijau nih. Nah, mantap. Oke, dia akan ke sini pasti. Terus gua akan ke sini. Buka kuncinya. Yang ini. Nah. Tinggal kunci merah, guys, ya. Oke, gua akan pancing dia ke situ lagi. Tinggal kunci merah aja nih. Aduh, di mana lagi kunci merah? Oke, yang ruangan sebelah kanan tadi belum kita periksa dengan seksama, guys, ya. Belum penuh, belum full. Tadi cuma sampai locker doang. Nah, kita langsung aja ke atas lagi. Oke. Nah, di sini nih, belum nih. Ini palu kita. Nah, ini ada lantai lagi, guys. Kunci nggak? Oh, bisa dibuka, guys. Bisa dibuka, guys. Ada sesuatu di sini. Ah, ini mungkin nih. Nah, ini kunci merahnya. Oke. Udah bisakah kita keluar dari sini, guys? But wait. Gua akan pancing dulu dia. Oh, itu dia. What? Aduh. Oke, buka dong. Aduh, buka dong pintunya. Tutup. Ah, ih. Aduh. Finally. By the way, ini ada item enggak di sini sebelum kita keluar, guys? Cuma ada kado-kado doang. Kado-kadonya nggak bisa diinter gitu loh, guys. Oke, kita akan keluar aja deh. Itu apa? Oh, itu kunci hijaunya ya. Oke. Nah, kita udah berhasil keluar nih. Oh my god, berhasil. Finally. Oh, itu dia. Dia kesepian lagi, guys. What?
Di end, nampaknya masih ada updatean ya sih guys ya. Karena apa? Karena masih ada banyak pintu yang belum bisa kebuka dan banyak lantai yang crack. Dan juga gue pernah main ini game, ada edit yang belum kebuka guys. Nah, mungkin nanti ada updatean terbarunya juga sih. Gue juga akan nunggu ya untuk game ini. Dan kalau kita di mode access nih, Jeff move faster than you. Wah, anjir. Ini 5 pintu terkunci, the floor creaks. Wah, bakal seru lagi sih. Cuma ya, gue cuma mau gameplaynya doang guys. Kecuali ada tantangan sendiri kayak Evil Nun gitu. Oke, okay, thank for watching my video teman-teman. See you next video guys. Bye-bye. Cholo.